quality time gue itu lebih karena gue suka main. Mungkin kalau kalian tahu FIFA itu kan bisa main berdua ya. Misalnya gue berdua, lawannya juga berdua gitu online. Sering juga sih membangun chemistry. Hobinya kan main bola ya. Ada rencana mau diajak ke SFC juga? Sering waktu itu sering gue ajak ke SFC 69 juga sering main. Tapi anak umur segitu mungkin sekarang lagi nyari-nyari. Gue tuh arahnya kemana ya? Lepas aku. Tapi dari karir bisnisnya enggak ngarahin ya. Tapi kalau boleh tahu sekarang berarti minatnya lagi kemana? Sekarang minat masih kadang dia suka nyanyi, kadang dia suka dance, dia main bola, jadi apapun gue lupa. Sama gamer, dia mau jadi gamer gitu, jadi bapaknya harus ngumpulin duit beli PC yang mahal. Kalau komunikasi dengan ibunya Arsen gimana, Kak? Baik-baik aja. Karena dari statement katanya Arsen itu malah lebih akrabnya sama Kak Bibi gitu. Iya, karena kan memang ibunya Arsen itu sekarang dimanajerin sama istri gue. Jadi ya profesional aja. Tarifnya nggak ada masalah gitu? Enggak lah, ngapain. Orang itu urusan mereka. Tapi hubungan ada komunikasi khusus gitu nggak untuk bagi-bagi tugas jaga anak gitu? Enggak, kita natural aja. Natural, kita juga tetangga deket, enggak yang kayak gimana kok. Ya kayak sesama tetangga aja. Iya. Oh, jadi sekarang udah anggap saudara ya? Ya kalau dibilang saudara, gini ya, kalau sekarang sih lebih banyak tektokan. Ibunya Arsen itu lebih banyak tektokan sama Bibi gitu, karena dia kan manajernya ya. Jadi aku sih nggak tahu menau sih gitu, mereka urusan profesionalismenya seperti apa. Karena kalau cerita kenapa Kak Bibi bisa jadi manajer Ibu Arsen? Saya nggak tahu, kamu harus tanya sama istri saya, sama Risti juga, saya kurang paham ya, karena saya nggak mau ikut. Karena saya nggak dapat bagian juga masalahnya. Kecuali saya dikasih ya kan, baru saya. Saya ketemu bertiga gitu antara Ibu Arsen sama Arsen. Sering lah. Oh sering ya? Sering lah. Oh, ada rencana liburan bareng gitu? Paling kita kayak ulang tahun kita pasti bareng-bareng. Ulang tahun Arsen pasti bareng-bareng. Kemarin baru ke 13 tahun ya? Masih hadiah spesial gak buat? Dia pilih sendiri siapa yang dia. Dibeliin apa tuh? Kemarin itu lupa ya, kayak dia lagi koleksi kartu-kartu Pokemon gitu kayaknya. Yang kepake aja lah sama dia, sepatu bola, basket. Terus sekarang kan katanya mau jadi gamers ya, Kak Rifki sebagai ayah berarti mendukung? Ya sebisa mungkin mendukung ya, cuman kan semua balik lagi sama waktu ya. Kalau waktunya mendukung bisa beli, karena ya